tanggal merah. Enggak, Bun. Pak Gubernur Mas Gibran lihat anu saja profil picture-nya. Iya. Oh, mboten kaya, Kak. Saya juga di kota, Pak. Anu sing Bapak isi nama kami. Oh, enggak sih. Di balik kota, Pak. Kalau kan di balik kota. Oh. Sarapan dulu. Sarapan dulu. Ya, Pak, yang lebih penting. Ini nanti duduk dulu, Pak. Sarapan dulu sama Ibu. Iya. Sam. Mas. Kok pernah bareng anu, Pak? Sama alam ya. Cerita e-sport, Pak. Iya. Kenapa, Mas? Sleo. Main futsal. Yang dulu masih recovery ini. Di tempat yang sama lagi. Sarapan dulu. Mana aja saya. Sana. Mulai ke gue. Pangapunten. Anda komplit, iya. Ya serah apa-apa yang penting, gue sosok. Nasi dekat. Yang pertama. Ini sebetulnya dikasih nasi. Nasi? Bisa nggak pakai ini? Oh, iya. Ya, ini dipindahin aja. Anunya? Nasi juga. Ya, iya. Nggak pakai ini. Itu tawar. Iya. Nanti kalau mau ngecil. Iya, iya. 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 Malam ya. Malam-malam. Iya. Bisa pepak ya rumah saku. Iya. Lebaran ya. Lebaran Pak. Nah, ini kita tanya kopi ini enak nih. Siap. Kon main ke. Gulanya dipisah nggih. Siap, Pak. Mau kopi enggak, Bunda? Ya, kopi ini loro. Nggih. Pae anu nggih. Tawar nggih. Mas, anu tak ke. Napa? Cinta. Kampus ora. Mbon niku, niku dombo e. Oh nggih. Makan-makan yuk. Iya. Izin, Bu. Mana telepon ini? Ya toh. Boleh pakai lampu nggih, Pak? Boleh. Mas Gibran sini aja. Oh, ten ben ketok kene lho. Kembali piye? Yo mundur yo. Mundur yo. Kembali piye? Kayak ono lampu nek arep ngei lampu. Nggih, siap. Nah. Pak iki sing tempat. Sorry, Mas. Karena kemarin Bu Mega sudah memutuskan, maka ini baru tahap awal. Jadi cerita wakil pasti akan menunggu kerjasama antar partai. Dan tentu saja dari PD Perjuangan pasti sudah menyiapkanlah beberapa nama. Kemarin Pak Presiden, Pak Jokowi juga ikut nimbrung berdiskusi. Jadi santai saja. Itu yang beberapa nama itu apakah dari internal sendiri atau dari partai lain? Kenapa? Nama-nama yang dibahas itu apakah dari internal atau dari partai lain? Oh, kalau namanya saya belum tahu. Tapi pasti PDI Perjuangan juga mempertimbangkan. Karena negara ini terlalu besar untuk diurus sendiri ya. Sehingga pasti kerjasama-kerjasama dibutuhkan dengan elemen masyarakat, wabil khusus partai-partai. Karena secara konstitusional kan presiden, wakil presiden itu diusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik, sehingga kita berikan secara konstitusional pada mereka. Ada lagi? Ya, kalau partai yang menyatakan koalisi untuk yang bekerja sama, tunggu sebentar lagi. Pak, kalau mudah-mudahan nggak lama lagi. Sosok Pak Gub sendiri kira-kira butuh yang tokoh seperti apa nanti, Pak, untuk mendampingi Bapak sendiri? Yang satu itu tentu bisa bekerja sama, yang kedua punya visi yang sama. Dan ketika kan PR kita tidak mudah ya, bukan undang-undang dasar sebagai satu visi panjang negeri ini, kira-kira yang mesti dibereskan, lalu nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi yang mesti kita taati, dan tentu saja ya hari ini pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi mesti dilanjutkan. Kemarin selama di Batu Tulis mendapatkan briefing dari Bu Mega, Mbak Puan, Mas Manan, Pak Sekjen komplit kemarin. Pulang saya menemani Pak Presiden 50 menit di pesawat. Banyak juga beliau bercerita bagaimana
kita melakukan lompatan, kita melakukan akselerasi. Tentu saja Pak Jokowi, Pak Presiden sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Satu cerita hilirisasi saja sebenarnya bisa menaikkan lompatan ekonomi yang besar. Siapa harus menjaga ini? Ini mesti kita jaga dan kita lanjutkan. Jadi ada banyak agenda-agenda itulah yang mesti disiapkan sehingga pasangan nantinya, wakilnya kita harapkan yang sevisi punya komitmen yang sama untuk melaksanakan. Nama Pak Mahfud sekarang santer Bapak dikaitkan dengan nama Bapak. Kenapa? Mahfud MD dikaitkan dengan nama Pak. Banyak sih kalau nama-nama, tapi Pak Presiden juga menyebut. Kalau sekarang kan pasarnya kalau boleh dikatakan seperti itu kan orang bisa lempar-lempar ke ini, ke luar gitu. Maka saya kira setelah kemarin diumumkan, partai pasti akan segera berembuk untuk membicarakan lebih detail lagi. Berarti siap dipasangkan dengan siapa saja ya Pak? Iya, pasti ada perhitungan-perhitungannya kan. Ada lagi? Cukup? Kalau perhitungannya Pak, mungkin dari kira-kira nanti Wapresnya kan berasal dari partai, mungkin partai Islam atau partai... Ya, itu nanti bagian dari diskusi yang panjang. Yang penting visinya sama. Bagaimana menjaga Republik ini, dasar konstitusi yang dipegang, itu yang menurut saya mesti menjadi komitmen awal. Gitu ya? Pak, ini kita sih yang lebih paling umum kan? Enggak. Oh iya. Si Anyar. Pesannya gak gimana? Dilepas, sambil pernah dilepas, Pak. Gak pernah dilepas. Nggak guru ya. Pesannya dari Bu Mega sambil ngasih peci itu apa Pak? Kenapa? Ada pesan dari Bu Mega sambil ngasih peci itu? Dia membawa amanah rakyat. Berarti peci itu soal amanah yang disampaikan? Ya beliau sampaikan ini adalah simbol dari Indonesia gitu kan. Kalau orang kita sering mengartikan juga ada religiusitasnya, ada juga songkok ini sebagai ciri orang Indonesia sehingga serkulturanya ada, maka kita punya lho kepribadian dalam kebudayaan kita gitu kan, sarungnya punya kita gitu kan, ada peci punya kita, agar kita nggak lupa pada akar budaya kita. Ngatain nggak ya? Mas Gibran mungkin tanggapannya bisa perasan dari PDI. Saya kalau tanggal merah ikut sebagai salah satu kader PDI juga Mas Gibran tanggal merah. Enggak pun Pak Gubernur Mas Gibran saja. Lihat anu saja profil picture-nya saja. Iya. Guyu loh. Berarti wis udah ngerti. Ya, yuk kita sarapan ya. Terima kasih. Tadi kan Pak Prabowo mau ketemu Pak Jokowi. Mungkin ada sempat obrolan enggak? Obrolan atau gimana? Sama saya. Enggak, beliau mau sungkem sama Pak Jokowi. Kan kita pernah ngobrol di sawah. Ngobrol apa Pak? Padi lah di sawah kok. Apa soal pencalonan ini juga? Soal pangan, termasuk politik pangan ya. Soal pupuk, soal siapa off-taker, soal harga, apa gabah, agak banyak. Cocok dengan Pak Prabowo Pak? Kenapa? Cocok dengan Pak Prabowo. Saya itu kalau sama anak-anak bangsa itu cocok. Itu orang Indonesia semua, tadi sebutin nama-nama kan. Siapa-siapa saja bisa, yang penting satu visi. Tadi Pak Jokowi kan sudah nyebut nama-nama ya? Iya. Iya, catetin. Ye, teman-teman semuanya, sekali lagi maaf lahir batin. Saya doakan sehat semuanya teman-teman. Silakan. Oke Pak. Lahir batin ya? Oke Pak. Maaf lahir batin, Mas. Ini kayak sarapan waktu saya kecil. Kalau saya kecil adanya kayak gini, kalau enggak sego botok. Terima kasih. Lur yo.